di tiang yang akan kita sambung cerita sebelum sebelum ini, iaitu berkenaan dengan tentang tiang Aisyah radhiyallahu anha, bahawa dia sedang duduk bersama dengan anak saudaranya, iaitu Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'i. Dia dengan para sahabat ketika itu sedang duduk di Raudah, kerana tiang ini kedudukannya di Raudah, itu tiang Aisyah. Tapi sebelum itu belum dikenali sebagai tiang Aisyah. Tapi kenapa dia namakan tiang Aisyah, kita ceritakan ini. Tapi sebelum itu kita sambung kembali mengenai siapa Urwah ini. Ia adalah salah seorang fuqaha Madinah yang merupakan generasi tabi'in dan dianggap sebagai tokoh-tokoh utama perundangan agama di kota Madinah selepas saja kematian generasi sahabat yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Urwah bin Zubair ini dengan Aisyah radhiyallahu anha, merupakan anak saudara? Ia adalah anak kepada pasangan Asma radhiyallahu anha binti Abu Bakar. Asma ini adalah anak Sayyidina Abu Bakar, dan maka Urwah ini adalah cucu Sayyidina Abu Bakar bersama dengan suami, iaitu Zubair bin Awam, merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik kepada adik-beradik dengan Abdullah bin Zubair. Tadi selalu dengar namanya Abdullah bin Zubair. Maknanya Urwah ini adalah adik-beradik dengan Abdullah bin Zubair. Maka ia adalah merupakan anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, kerana Aisyah adalah juga anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Asma dan Aisyah adalah adik-beradik. Maka anak Asma itu merupakan anak saudara Aisyah atau anak buah. Dan nenek Urwah juga dikenali sebagai bernama Safiyyah binti Abdul Muttalib, iaitu ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keluarga bapanya. Ini maknanya ada hubungan keluarga antara keluarga ini, antara Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Safiyyah binti Abdul Muttalib adik-beradik dengan bapa Rasulullah, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Urwah ini juga seorang perawi, kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkannya banyaknya daripada mak saudaranya tadi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selain juga daripada sahabat-sahabat lain menerima periwayatan hadis daripada Sina Ali, Sina Umar, Sina Ibn Abbas, Sina Abu Ayyub Al-Ansari dan lain-lain. Selain itu juga beliau menerima pengajaran juga daripada tabi'in, iaitu Sa'id bin Musayyab yang lebih tua 7 atau 8 tahun lebih tua daripada Urwah. Jadi berbalik semula cerita mengenai Aisyah ini bersama anak saudaranya, iaitu Urwah bin Zubair di Masjid Nabawi di Raudah bersama dengan para sahabat yang lain. Aisyah berkata di depan diorang ini, kita ini melayukan sahaja, sesungguhnya dalam masjid ini ada satu tiang, jika manusia mengetahuinya, pasti mereka akan melakukan undi, untuk salat dekat tiang berkenaan. Ini bercakapnya. Ini antara anak saudaranya tadi yang tabi'in ini, iaitu Urwah bersama dengan para sahabat yang lain. Ya, dalam masjid ini ada tiang yang special. Kalau orang tahunya specialnya tiang adanya, pasti orang akan melakukan undi untuk sembahyang dekat tiang tersebut. Kemudian para sahabat yang ketika itu mendengar ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini bertanya, yang mana satu tiang itu yang dimaksudkan ini? Tapi Aisyah radhiyallahu anha indah memberitahu mana satu tiang yang dimaksudkannya itu. Kemudian setelah diorang berdiri, Aisyah pun membisikkan arah ke telinga Urwah bin Zubair, membisikkan sesuatu. Ada bercakap, Allah alam, diorang persahabat mendengar apa yang dibisikkan. Kemudian Urwah, anak saudaranya ini berdiri dan menuju ke tiang yang dimaksudkan itu, sembahyang arahnya, sembahyang dekat tiang tersebut. Maksudnya tiang depan ini sembahyang di sana dekat itu. Jadi sebagian sahabat yang ketika itu masih berada di Masjid Nabawi yang di Raudah ini memperhatikan apa yang Urwah bin Zubair lakukan. Jadi terkala Urwah ini solat dekat tiang itu, maka yang lain pun ikut dia sembahyang di tempat itu. Makna mungkinlah maknanya Aisyah beritahu, Aisyah radhiyallahu anha indah beritahu di mana tiang tersebut yang mempunyai special, yang ada mempunyai kelebihan. Kalau kamu tahunya, pasti kamu akan melakukan undinya untuk sembahyang di tempat itu. Tapi apa yang dibisikkan oleh Aisyah itu, wallahu a'lam apa, kepada Urwah. Tapi tiba-tiba Urwah bangun
kemudian dekat dengan tiang dan solat di sana. Jadi menunjukkan bahawa tiang yang dimasukkan itu, itulah tiang yang di mana urwah solat. So itulah tiang ini dinamakan sebagai ustuwanah as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tiang as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang tertulis sekarang, seperti yang kita cakap sebelum ini dalam tulisan khat sulut yang bersalut emas. Dulu tidak ada letak, dulu hanya tiang kurma. Zaman Nabi, tiangnya tiang kurma, bukan tiang sekarang ini yang bersalut dengan marmar, lawa putih dengan brownnya, kemudian dengan taguhnya, siminah dan sebagainya, tiang batu. Dan tertulis di sana ada tulisan sulus, iaitu hadhihi ustuwanah as-sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, yang terlihat di atas. Di atas tiang itu ada bertulis. Ia bukan tengah-tengah tiang. Dia tadi paksa berdiri melangwai lagi sedikit. Cuma itu nampak tu tulisan itu. Dan tulisan sulus yang bersalur dengan emas. Dan backgroundnya warna hijau. Jadi, selain daripada itu, tiang ini juga dinamakan sebagai ustuwanah Al-Qur'ah. Ustuwanah Al-Qur'ah. Apa maksud ustuwanah Al-Qur'ah? Ustuwanah Al-Qur'ah maksudnya ialah tiang undi. Kerana tadi yang kita riwayatkan mengenai Aisyah radhiyallahu anha ia pernah bercakapnya nya pastinya kalau orang tahu nya di tiang ni ada special kan nya kalau orang tahu special tempat tertentunya pasti mereka akan melakukan undi untuk siapa dulu akan sembahyang tempat itu. So itu dah tiang itu juga dikenali sebagai ustuwanatul qur'ah ataupun tiang undi. Tapi dalam tulisan di sana ada tulis tu ustuwanatul qur'ah dah ada. Ya di sana bertulis ustuwanatul sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Dan tiang ini juga dinamakan sebagai ustuwanah al-muhajirin. Juga dikenali sebagai ustuwanatul muhajirin. Maksudnya tiang para muhajirin. Kerana para muhajirin, maksudnya muhajirin orang yang asal daripada Makkah berpindah ke Madinah, mereka dipanggil muhajirin. Ini daripada golongan kaum Quraisy, mereka berkumpul selalu di tiang-tiang ini. Pada satu majlis, satu dipanggil majlis diorang, majlis al-muhajirin. Dia bercampur dengan Al-Ansar. Al-Ansar itu mereka umat Islam yang memang menolong baginda Rasulullah SAW yang berasal daripada Madinah, daripada kaum Khazraj dan juga kaum Aus. Jadi dua ini majlis Al-Muhajirin berkumpul tempat tiang tersebut. Sebab itu juga tiang ini dikenal sebagai Ustuwanah Al-Muhajirin. Tetapi tiang ini, dia pula bertulis cuma itu. Dia bertulis cuma tiang itu bertulis tiang Aisyah. As-Samhudi meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam bahawa beliau pernah melihat bekas dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tiang ini, dekat-dekat tiang ini. Dan kemudian selepas itu pernah melihat juga bekas dahi Sayyidina Abu Bakar dan juga dahi Sayyidina Umar, tempat bekas Sayyidina Abu Bakar. Ini menguatkan lagi bahawa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma mengetahui kelebihan sembahyang di sini. Sebab itu kita bagus kalau kejumpaan tempat tiang ini. Tadi sembahyang di sana dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa kita.